Apa itu? Apa? Oke, kalian hentikan. Oke, sekarang waktunya kita buka ya. Oke, let's go, kita buka. Papa bantu kita buka. Halo, ketemu lagi bersama aku Aci di Belanda. Teman-teman, sekarang aku ada paket. Jadi, aku mau kasih lihat apa aja isi dari paket ini. Karena ini nanti aku butuhin untuk di kamar-kamar tamu yang ada di rumah ini. Jadi aku mau pesan sesuatu, teman-teman. Aku buka dulu, nanti aku jelaskan ya apa. Yuk kita buka yuk. Mereka udah gak sabar tuh. Open. Oke, okay, let's open it. Ini semangat banget. Ayo, ayo kita bikin apa aja. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Lucu. Apa itu? Apa itu? Gede banget. Apa itu kita lihat? Oh, quality sleeping. Nah, jadi ini adalah bantal, teman-teman. Dan ini juga, ini apa ini? Oh, ini adalah sarung, sarung bantal. Ini dan Louis. Ada juga untuk Louis. Iya, jadi ini apa namanya? Bed cover untuk Louis. Yeah. Senang banget. Kalitin juga dapat bagian. Oke, jadi ini semua yang kita pesan, teman-teman. Berapa kita total menghabiskan? Jadi 90 euro ya sayang. Ya. Ya, in total 90 euro. Oke, okay, jadi totalnya kita beli ini 1.486 hampir 150 ya. 1.500.000. Oke. Okay. Jadi kita beli bantal 4. Ada apa ini? Kenapa beli bantal? Ada apa? Kok kita beli bantal? Ada apa? Siapa yang mau datang? Hah? Siapa yang mau datang? Enak tidur. Tidur enak. Oh. Untuk tidur enak. Oke. Kita buka. Nah, jadi bantalnya tuh kayak kecil krempeng gitu ya, saya. Mungkin karena divakum. Jadi pipi gini loh. Pipi gini dia. Wah. Waris Luli, Papa. Oh, dia di sana menyembunyikan diri dari kenyataan. Oke, kita buka ini. Zeg, na het openen van de verpakking, je dekbed of kussen flink opschudden en 2 dagen wachten. 2 dagen okay. Laten rusten. Jadi katanya kalau kita buka, kita tunggu sampai 2 hari ya. Baru bantal ini akan mengembang normal begitu. Dan aku kasih lihat teman-teman, ini adalah silver tekstil. Dan ini super soft dan eco friendly ya. Normal harganya 140 dan kita
dapat murah banget. Wah, kok jadi gini ya? Pipi banget sayang. Ya, dan moet op moet is van de fabriek. Harus ditepuk-tepuk, moet, nanti dia akan mengembang sendiri. Ya, wachten. Oke. Okay. Oh, oke, okay. Jadi begini. Iets meer. Moet volume, kom volume in. Nah, jadi dia lama-lama dia akan mengembang sendiri gitu, saudara-saudara. Tadi kan pipih banget tuh, apa, hampir nggak berkolumak sekarang. Jadi dia mengembang begitu. Jadi karena di vakum jadinya dia keramping banget. Apa sih, Luis? Can you open this, ya? Nggak boleh, sayang, nggak boleh. Hati-hati ya, Vincent. Ini untuk Louis. Jadi aku beli ini juga. Ini bed cover untuk Louis, untuk kamarnya Louis maksud aku, Bapak Ibu. Kamu dapat bed cover sendiri, Louis. Oke. Lala. Coba buka. Untuk kamar Louis. Bintang-bintang kejora dan bulan purnama dan bulan sabit. Oke, nanti ini dicuci Louis untuk kamarnya Louis, ya kan? Nah, Bapak Ibu, sekarang Acit udah ada di dapur Acit dan aku mau lanjut siapin makanan untuk besok. Jadi malam ini aku siapin semua makanan-makanannya seperti ayam bakar, pepes dan ikan goreng sambal ijo. Nah, jadi malam ini aku siapin semuanya. Jadi besok tinggal dipanas-panasin aja. Karena ayam bakar aku bakal taruh di arang, bakaran arang gitu, bukan di bakaran oven, bukan juga di bakaran kompor. Jadi aku dari sekarang udah ungkep juga. Jadi udah selesai. Dan sekarang aku tinggal siapin pepes dan goreng ikan. Ini aku kasih lihat ya. Jadi ini ikan makarel yang sudah aku lumuri dengan jeruk nipis dan garam. Nah, ini bumbu tambahan untuk pepes nanti. Dan ini yang udah aku haluskan, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ada tadi 2 cabai merah, jahe juga gitu. Nanti aku mau kasih tambahan ini serai. Ini serai serai yang udah halus begitu. Nah, dan ini cabai hijau yang nanti aku mau bikin ikan goreng cabai hijau. Nah, dan ini daun pisang untuk bungkus nanti. Dan ini ikan yang akan goreng. Ini ikan kembung, Bapak Ibu. Oh ya, kalau kalian lihat ini minyaknya aku kasih sedikit tepung biar minyaknya nggak meletup-meletup gitu, apa nggak muncrat-muncrat. Karena waktu itu aku ada masukan di story Instagram aku waktu aku goreng ikan dan banyak banget masukan dari teman-teman Acit yang bilang, Kak, minyaknya dikasih terigu atau ikannya dikasih terigu biar minyaknya nggak meledak-ledak gitu. Jadi terima kasih buat tips-tipsnya semua teman-teman yang udah kasih masukan. Karena memang aku takut banget yang namanya goreng ikan. Biasanya aku kalau goreng ikan pakai kacamata ini. mata pelindung ini sebenarnya tuh tukang ini, tapi aku selalu pakai untuk goreng ikan. Karena pernah kejadian waktu aku goreng ikan dan minyaknya itu mencret hampir masuk ke mata aku. Wah, untung gak masuk di matanya tapi di pinggirannya gitu. Jadi selamat lah ya. Jadi saking takutnya aku sekarang suka pakai kacamata kalau goreng ikan. Bukan buat gaya ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang Acit tadi udah bakar ayam. Tadi sudah ungkep ayamnya nih. Nah, tapi tadi aku kasih olesan marinade garlic honey. Jadi aku masukkan di sini aja biar meresap lagi karena besok aku bakal bakar gitu. Jadi biar aja di oven karena ayamnya gede-gede, jadi nggak ada tempat juga untuk di kulkas, nggak apa-apa. Nah, sekarang aku mau lanjut ngerjain pepes ikan ini, Bapak Ibu. Dan ini sudah jam
9.20 menit. Jadi hampir setengah 10. Ya begitulah Bapak Ibu, saat anak udah tidur baru bisa bergerak. Semua-semuanya dikerjain sendiri. Jadi tunggu anak udah tidur, wah itu udah me time. Ini juga. Aku bersihin dulu. Sebenarnya ini sudah aku bersihkan. Dan pisang ini udah aku bersihkan waktu aku cabut. Daun jeruk juga, daun salam juga aku kasih, dan potongan tomat juga aku kasih. Sekarang taruh ikannya. Pas. Mepet, but it's okay. Okay, sekarang kita masak. Taran. Jadi ini untuk pertama kalinya aku goreng ikan tanpa kacamata pengaman ini. Dulu setiap aku goreng ikan gitu ya, aku selalu pakai kacamata ini karena aku pernah kejadian pertama kali aku goreng di sini minyaknya tuh hampir masuk di mata aku, tapi untungnya enggak, hanya di pinggir gitu. Jadi semenjak itu aku takut banget goreng ikan. Dan waktu itu aku masukkan story, aku goreng ikan dan aku pakai kacamata ini. Dan teman-teman ngasih aku ide, masukan, dan saran di Instagram aku, Aci di Belanda. Mereka ngasih tahu kalau menggoreng ikan supaya minyaknya tuh gak meledak-meledak gitu, caranya minyaknya tuh dikasih terigu atau ikannya dikasih terigu, teman-teman. Ternyata bener, ini aku udah coba. Jadi tadi minyaknya yang aku taburi dengan terigu gitu, tapi tadi ikannya juga sedikit aku kasih terigu. Dan oh, akhirnya aku udah gak takut lagi goreng ikan, gak perlu pakai kacamata ini lagi. Jadi waktunya aku mau buat sambal ijonya. Jadi ikan udah aku goreng, dan ini cabai, 10 cabai hijau, dan tadi kayaknya ada 6 cabai rawit. Aku campur aja. Dan minyak udah aku panaskan, jadi aku akan tumis bawang merah dan bawang putih, lalu aku masukkan sambalnya. Gampang banget, yes. Ini udah masak pepesnya, Bapak Ibu. Sekelawang. Jadi bawang merah, bawang putih, ini aku lagi tumis sampai harum, kecoklatan, dan layu. Tuh baru deh aku masukin sambalnya yang sudah aku blender tadi, Bapak Ibu. Wah, susah bukanya. Mas orang diri kalau nggak bisa dibuka nih harus bangunin Vincent. Cabenya sampai mateng. Nah, ini sambalnya udah masak, udah mateng. Terus tinggal kuningin aja. Ini udah jadi.
Tadadang, tadadang. Jadi kompornya udah, tidak ada percikan minyak-minyak lagi, udah bersih lagi, saudara-saudara. Aduh, rasanya tuh seneng banget kalau kompor yang tadinya hancur lebur sekarang udah bersih dan tidak ada lagi cucian. Ini panci-panci udah aku cuci, sisanya aku masukin ke dishwasher. Dan makanan yang aku buat juga ada di dalam sini. Ini ada 3 macam ini. Dan penampakan ikannya seperti ini. Ini juga. Jadi aku simpan aja di oven. Akhirnya malam ini selesai juga. Dan dapur juga bersih. Aduh, ini tinggal mandi dan tidur. Dan besok menyambut teman-teman Acit. Nah, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara Acit, terima kasih sudah menemani menonton video ini. Dan aku mau undur diri dulu. Sampai ketemu di video Acit yang selanjutnya, yes. Dadah.